Lagi di review jam tangan dari Lang Roji. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Reebok. Ini adalah Reebok seri RP TRUU9PBPBWR. Jam tangan Reebok terbaru, teman-teman. Ini model digital ya, jadi jam tangan digital. Untuk strapnya dia pakai strap rubber. Kemudian case-nya dia pakai case plastik ya, yang terbuat dari plastik. Untuk kacanya dia terbuat dari akrilik. Jadi kemungkinan kegores itu bakalan ada, teman-teman ya. Kemudian untuk display sendiri dia ada hari, kemudian ada bulan, ada tanggal, jam, menit, dan detik. Di sini ada tombol like, ada tombol mode, reset, sama start. Nih ya, untuk like-nya itu kayak gini. Tuh, kalau mungkin kegelapan mungkin lebih kelihatan lagi sih itu. Ya nih, untuk like-nya. Kemudian untuk modenya dia punya apa aja? Dia punya alarm, ini alarmnya. Ya, alarmnya kayak gini. Ini kalau misalnya kalian pengen aktifin alarmnya, kalian tekan ini. Tuh, ini buat fungsi sig diganti setiap jam. Jadi pergantian setiap jam nanti kalian bakal dapat bunyi tit gitu. Kemudian setelah itu ada stopwatch. Untuk stopwatch mulainya pakai ini, start, pause, reset. Kemudian setelahnya ada timer juga, TR atau time reserve timer. Ya, jadi itu penghitungan untuk waktu mundur, teman-teman. Untuk cara settingnya gimana, kalian tinggal tekan ini aja nih. Nah, untuk next saya pakai ini ya. Untuk next selanjutnya, yang ke setting selanjutnya kalian pakai mode, nambahnya pakai ini, tambahin lagi ke jam. Setelah jam ada format, ada 12 sama 24 jam. Setelahnya bulan, setelah bulan ada tanggal ya, kalau udah harinya. Kalau sudah kalian tekan ini lagi. Udah, gampang banget ya. Untuk ukurannya berapa? Untuk ukuran dari sini ke sini. Nah, ini ada di 43,5 mm. Dengan ketebalan jam ada di 11,5 mm. Kemudian untuk di bagian sininya itu di segini 27 ya. Ini karena ini strapnya khusus untuk jam tangan ini. Ini bisa dilepas ya nih. Kalian tinggal tarik ke sini aja dia bisa lepas. Nih, ini bagian buckle-nya seperti ini, backcase-nya seperti ini. Watch Reebok RV TRUU9PBPBWR, Ultrasis 5 ATM, stainless steel backcase. Oke, barangnya ready, harganya Rp760.000. Kalian bakal dapat box kayak gini. Ya, ini boxnya. Nanti di dalamnya itu kalian bakal nemu kartu garansi dan ada manual book juga. Nih, ada kartu garansi, ada manual book juga. Barangnya ready, teman-teman. Misal kalau mau, kalian tinggal WA aja. Rp760.000 itu harga belum diskon. Ya, jadi masih bakal dapat diskon lagi. Caranya gimana? WA nomor di bawah ini. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Kalian kalau nggak mau ribet, tinggal menuju aja ke deskripsi. Di sana sudah ada link buat langsung ke marketplace kita. See you!